Ya, maka dari itu Pak, kita kalau menuntut ilmu jangan lupa bawa catatan. Soalnya kita ini bukan kayak Imam Bukhari. Ya, sebagainya yang pernah saya ceritakan, Imam Bukhari itu kalau duduk di majelis hadis nggak bawa catatan. Sehingga setelah lebih dari 15 hari, teman-teman Imam Bukhari protes ke Imam Bukhari. Hai Bukhari, kami tidak pernah melihat kamu mencatat. Kalau begitu kami tidak mau mengambil ilmu dari kamu. Tiap hari ditegur Imam Bukhari, akhirnya Imam Bukhari kesel. Apa kata Imam Bukhari? Coba, sudah berapa hadis yang disampaikan oleh guru kita sampai hari ini? Yang nulisnya bingung, Pak, sudah berapa hadis ini? Kata Imam Bukhari, sudah 15.000 hadis. Lalu Imam Bukhari menyebutkan dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai-sampai yang nyatatnya aja ngebenerin, uruk salah saya. Dari hafalannya Imam Bukhari. Kalau antum kayak gitu gak masalah, gak bawa catatan. Nah ini udah gak nyatet, hafalannya error mulu. Mendengar telinga kanan, keluarnya telinga kanan lagi. Iya. Yeah.